Pasangan suami istri yang cukup fenomenal, Lesti Kejora dan Rizky Billar baru saja mengungkap rahasia besar dalam acara The Secret of Leslar, Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Kepada publik, Billar mengaku bahwa dirinya telah dinikahkan dengan Lesti secara agama oleh Ustaz Subki Al-Buguri. Pernikahan siri antara Billar dan Lesti digelar pada awal tahun 2021, jauh sebelum pernikahan secara negara digelar pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Billar mengaku ingin menjaga kesucian Lesti, wanita yang ia cintai. Ia tak mau jika terus berduaan dengan Lesti, termasuk karena tuntutan pekerjaan, tanpa adanya ikatan pernikahan. Bagi Billar, pilihan dirinya untuk menikah siri terlebih dulu dengan Lesti diambil agar terhindar dari fitnah, dosa, dan zina. Mengaku ingin bertanggung jawab pada Lesti, didorong juga oleh saran kedua orang tua, Billar akhirnya memutuskan untuk menikahi pedangdut itu. Sementara Lesti, ada alasan besar di balik persetujuannya untuk menikah siri dengan Billar. Lesti mengaku tak mau menambah beban dosa orang tua ketika dirinya bekerja dengan Rizky Billar tanpa adanya status yang halal. Diketahui, pernikahan siri Billar dan Lesti ikut disaksikan oleh Adi Sky, Rain Bayang, dan Dinda Hau.